Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Musang berbulu ayam terajui kerajaan sekarang, Daim. Kuala Lumpur, bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin menegaskan beliau tidak peduli dengan siasatan dan tindakan mahkamah dihadapinya, namun lebih bimbangkan masa depan negara ini di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas menghadapi pendakwaan di mahkamah hari ini, Daim mendakwa pertuduhan yang dihadapinya itu adalah bermotifkan politik. Saya tidak bersalah dan tidak sabar menunggu hari perbicaraan kelak. Namun saya ingin menyatakan sesuatu mengenai keadaan negara kita. Seperti ramai yang lain mahukan sebuah Malaysia baru, saya turut menyokong Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim pada 2018. Ketika itu negara dihantui bayang-bayang skandal 1MDB. Tetapi kini, kita dibayangi pula oleh sebuah pentadbiran menyalahgunakan kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Musang berbulu ayam bersorak reformasi tetapi melakukannya sebalik, katanya. Menurutnya, Anwar melantik seorang individu berdepan tuduhan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri demi mencapai jawatan Perdana Menteri. Tidak lama kemudian, seperti silap mata, 47 pertuduhan rasuah itu digugurkan. Inikah Malaysia baru yang dijanjikan? Kejujuran, integriti dan tadbir urus baik semuanya ke laut. Institusi bebas seperti SPRM, Peguam Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diperalatkan dengan mudah dalam mengejar musuh politik, katanya. Beliau berkata, Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Perhimpunan Aman digunakan sewenang-wenangnya terhadap mereka yang lantang bersuara atau mengkritik kerajaan atau Anwar, termasuk menteri mengeluarkan ugutan menghantar kereta polis ke rumah mereka. Seharusnya Anwar mesti sedar yang semua ini ada tempiasnya. Ketika sibuk melunaskan dendam lampau, ringgit terus merosot, ekonomi terbantut dan penderitaan rakyat biasa berterusan. Dalam usia yang lanjut, di mana saya tidak lagi mempunyai kekuatan seperti dulu, keyakinan saya tetap tidak goyah. Saya tidak peduli, sangat nasib saya, biarlah Anwar melemparkan segala-galanya terhadap saya, tetapi saya khawatir nasib negara saya, katanya. Beliau turut menyuruh orang ramai supaya melakukan apa yang terpedaya dalam memelihara dan menyelamatkan negara ini. Jangan takut bersuara terhadap Anwar dan rejimnya. Sesebuah kerajaan bertanggungjawab kepada rakyatnya, bukan sebaliknya, katanya. Terdahulu, Daim dilaporkan didakwa di mahkamah session hari ini atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan kira-kira 70 aset harta. Bagaimanapun, Daim atau nama sebenarnya, C. Abdul Daim Zainuddin 86, tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan sebaik jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi.